aja, slow aja. Waalaikumsalam. Ya Allah, kok bisa sih hujan-hujan? Iya, hujan-hujan belanja. Was-was gitu loh. Kamu tukang ngojek kok sekarang gombal sih, Bang? Iya. Udah kayak itu, anak boyband. Saya kan nyaingin calon istri saya yang cantiknya paling nyaingin. Purna. Nyaimbangin ya, kali apa? Oke, sayang. Kamu jadi pengen punya bapak baru. Cariin apa Marel, ya Allah. Ntar hartanya udah dibagi. Jangan. Sama Dukun Sukro aja. Cocok kayaknya tuh gue RT. Banget sama itu orang gila. Iya apa-apa loh, cariin gitu. Mau masak susuk bisa. Baru disebutin datang nih orang. Hei manusia, kalian enggak beda sama setan ya. Enggak malam enggak siang jadi gibah terus. Dosa kalian bertambah. Saya nanggung siapa? Hai Dukun Sukro, ngapain lu datang kemari? Diam. Santai. Di sini ada setan dan saya harus mengusirnya. Karena setan tetap mengikuti kalian. Mana setan? Di sini adanya gua Bang Pijay terus. Ini penghuninya. Parah. Sepertinya saya menghabiskan waktu sama kalian. Jangan sampai kamu. Lari lu sana. Gila. Kalian gila. Hansen tuh bener-bener tega deh emang gue. Kenapa sih? Gue selalu bilang larang ketemu sama Mas Asep itu. Masa gue harus ngedekem di sini terus di base camp yang pengap ini? Kecantikan gue kan gak ada yang lihat. Masa gue harus di sini terus? Hey monyet. Asma, oh, ya kenapa ngejedok di sini becak? Iya, lo datang juga sih, tapi nggak bisa berdiri susah banget. Ini base camp atau sarang burung sih, Wak? Nama juga base camp hantu. Gak ada pembokatnya, jadi berantakan. Oh, gitu. Kalau emang gue kehangan, Ros. Gak ada yang kemana. Hei, gue tuh udah go internasional ya. Udah 2 hari gue gak muncul-muncul. Lo gak bertanya gitu, gue dari mana? Iya sih, rambut lo kok beda agak blondie. Sekarang lo dari mana sih? Ya iyalah, karena Hansen sering nyuruh gue bikin nyari tugas-tugas yang gak penting gitu kan. Ya udah gue sekalian ke Salonita. Oh, kirain lo harus dari Australia. Jadi bule-bule di sana. Lo kenapa sih, Cang? Ron, sama gue sedih banget. Kenapa, Se? Ya,
Hansen. Lagi-lagi dia itu marahin gue. Kenapa lagi tuh si Hansen? Gara-gara gue ketemu sama laki-laki. Aduh ya ampun. Lagi ini lo pecongan. Ayo gue dong, gak keluyuran tapi ngerjain tugas dari Hansen. Tugas mulu. Kira kita siswa SMP apa dikasih tugas mulu, heran deh Mas. Emang itu udah tugas kita deh. Sekarang gini, gue kan gak bisa keluar nih, gak bisa ketemu Mas Asep. Terus gue boleh kasih tugas juga gak buat lo sebagai temen deh. Yalah apaan sih yang gak betul bencang. Bentar ya saya. Apa itu? Nih, gue ada endorsan dari Jim Jim. Jimmy apa Jim Jim? Jim Jim sayang. Jim. Jadi ini itu adalah usus rasa balado. Tapi nggak usus buntu kan? Bukan ya. Ini tuh endul banget. Kemarin gue udah makan. Terus ini ada sisa satu buat Ayam Asep. Terus gue buat gimana Bencong? Buat gue mana? Ntar lu gue mintain lagi, tenang aja. Buat lu mah. Aku suka yang itu. Ini buat Ayam Asep. Oke, lu sampein ke Ayam Asep. Baik. Dari Kimora gitu. Kasih dia kecup. Salam kecup basah dari Kimora. Baik, baik. Jangan, udah lama basah banget. Dan ngapain lagi sih? Ini nih, gara-gara kalian nggak berkelas gini nih, base camp jadi busuk. Tumben kalian bisa barengan. Ya gimana? Kebetulan tadi aku baru dateng dari mall. Dia kan habis nyelesain tugas dari elu katanya. Kayaknya gua... Apaan sih? Udah aku mau pergi ya. Lu mau kemana? Ada kerjaan penting. Permisi. Sebenernya lagi sih, gue gak ada satu tugas lagi dari kamu yang belum diselesain. Gak tahu dia tugas apa. Lo gak nanya ini apaan? Apa sih Kak Indang? Jadi, gue mendapatkan penghargaan hantu yang umurnya mencapai 2 juta tahun. Wow! 2 juta tahun berarti kamu udah aki-aki dong Hansen? Bukan lagi. Jadi, ini kan gue berprestasi nih. Jadi gue juga dapetin duit. Ya mungkin bisa untuk memperbaiki base camp gue ini. Rencana mau kita bangun apa sih di sini Hansen? Gua mau bangun bangkai-bangkai tikus. Ih, demen banget sih sama bangkai, jangan dong. Itu kan yang membuat umur gua panjang. Curak banget sih Hansen. Kayaknya gua ada hawa-hawa mencurigakan deh dari lu. Enggak ada apa-apa kok Hansen. Aku baik-baik aja selalu di sini. Berhubung gua dapat penghargaan, gua enggak mau lo menanggung malu di dunia hantu. Jadi sekarang gua hukum lo, lo enggak boleh kemana-mana. Ngerti lo? Ya, dari kemarin perasaan gua dihukum mulu. Gimana gua enggak hukum lo? Ini aja udah berubah lagi nih. Hansen, ya ini karena aku bertapa di sini lama, makanya dikasih kekuatan di sini. Ini maksudnya apa nih nonjol-nonjol ke sini? Hansen, geli jangan dipegang-pegang. Ini tuh pokoknya gua enggak mau tahu. Lo enggak boleh keluar dan lo harus di base camp terus. Iya. Lo harus rapiin ini base camp supaya enggak busuk baunya. Iya, Hansen. Dan bilang juga sama Rosma, jangan kebanyakan melacur. Jangan kebanyakan jual diri. Susah, orang dia dulu waktu hidup jadi lonte kok. Udah, gua harus pergi. Gua harus menemui rekan-rekan gua yang lain. Ya, lo enggak boleh kemana-mana. Awas ya. Kalau lo kemana-mana, gua hukum makin berat. Ya gih, sana Hansen. Awas. Bawel, marah-marah. Wih, gue sempet. Ketahuan kan gue siapa? Ih, si Hansen tuh selalu kayak gitu deh. Kurang ajar. Udah bener gak ini? Aduh. Selama ini Beta merasa kesepian. Kok tiba-tiba Beta kepikiran kakak Beta ya? Dia kemana? Susahnya dicari. Kakak GH, Beta kangen. Beta butuh teman. Kemana ya harus aku cari? Itu siapa ya? Mendingan aku cari tahu deh. Kayak kenal. Kagak! Beta, adekku yang hancur mungil. Kagak. Stop! Kakak. Ntar hidung kau nyedot muka aku yang cantik ini loh, yang udah lama bersinar. Ya, kita kangen sekali. Aku juga kangen. Ya. Apalagi kalau lu mati aja sekalian. Maaf adekku. Mbak Dewi, kok
Kok kamu kok kurus, Dek? Lihat bentar, Kak. Beta mau nanya. Kok bisa gigi kakak kayak gitu sih? Kan sekarang aku dibilang gigi hancur. Gigi hancur, giha, hantu giha. Aku di mana-mana di jembatan dibilang, itu ada hantu giha. Kamu tahu gigi ha itu apa? Apa kakak? Gigi hancur. Sekali kakak. Biarin. Puluhan tahun kakak bersemedi hanya gara-gara gigi ini kakak. Tapi ini merupakan senjata buat kita ngalahin teman-teman beta tuh nanti. Kamu ngomong-ngomong mengalahin, emang selama kamu di sini kamu selalu teraniaya? Udahlah kakak, itu penting. Gak penting. Nanti kita cerita di mana aja, ya? Ya. Ayo kak, kita ke rumah dulu. Yuk. Emang kita punya rumah? Hai semuanya. Bu. Iya semuanya nih. Silakan mampir. Ya cobain menu-menu dari HKB Bunda. Iya silakan di order semuanya. Kalau Bunda Sumi mah nggak usah di order, iya kan Azay? Ya jangan dong, masa ini dijual. Yang kita tunggu-tunggu baru datang. Heh, Suster E nih, ngapain baru nongolin muka di sini? Sekalian aja nggak usah pulang. Apaan sih Bunda, baru datang udah nongolin aja. Ya, Seb, ya Suster Eni kemana aja ngayap mulu? Ya biasa lah, ada urusan. Ini kenapa? Kok luka-luka kayak gini sih? Kak, abis berantem. Ya ampun, sama siapa? Tangannya nggak usah megang-megang. Ini ponakan Bunda. Mendingan Suster Eni sono cuci piring. Kalau enggak, mukanya yang saya cuci. Sono pergi! Iya deh Bunda, ih, luar banget deh. Yaudah, beres-beres dah ya Eni. Iya. Udah. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia ngayap. Kurang ajar banget. Di sini kan Bunda yang bos, kenapa dia yang marah-marah Azay? Iya Bunda ya. Daripada Bunda stres, mendingan kita jualan lagi. Ayo silakan. Yuk silakan, yuk mampir. Silakan, yuk. Mampir. Yuk. Ayo siapa lagi? Siapa lagi ayo? Galak, kan gak ada kerjaan. Bilang-bilang I love you segala. Bikin fitnah aja deh. Jelas. Senang banget kayaknya ya, Ros, hari ini kamu. Kenapa Beta? Ada yang salah? Sudahlah, kamu pikir aku sama kakak aku nih gak lihat kamu.
lagi enak-enakan berpelukan sama Asep. Tunggu, tunggu, kakak kamu, si perempuan busuk ini kakak kamu. Ya ampun, rupanya aneh banget. Diam kamu, aku ini ada hantu Giha. Perkenalkan, aku hantu Giha, gigi hancur. Beta, bakalan kusedot lemak lu. Beta, kalau kamu gak bisa dapetin hati aku, carilah perempuan yang lebih cantik dari aku. Jangan yang kayak gitu kamu pelihara. Aduh, bodo amat. Yang penting gue tahu lo ternyata itu teman makan teman. Tunggu, tunggu. Teman makan teman itu tidak seperti apa yang kamu pikirkan, Beta. Kamu gak tahu ya. Tadi kami ngintip kamu lagi berpelukan sama kekasihnya kita. Sudah. Wah. Mendingan kita jangan dicabut. Kita cari Kimora dan okay. Kita laporan ke dia. Hah? Okay. Ayo, Kak. Bakalan gua laporin ke hantu Kimora. Los. Kimora. Apa sih Hansen? Orang lagi seneng-seneng nampak. Kenapa? Mau makan gua deh. Biasa aja gayanya. Ya enggak dong Hansen, kan aku harus seksi. Daripada lu enggak ada kerjaan, daripada lu enggak jelas, mendingan lu pijitin gue nih. 100 tahun badan gue nih belum pernah dipijit. Dikira gue tukang pijit ya. Ya udah buruan lu coba dulu. Jadi anak buah gua tuh harus multi talent, harus bisa mijit, lompat ke jurang, terbang. Ya udah. Kita pijit aja panjang banget. Ya udah buruan. Agak-agak bau amis ya. Hansen sembarangan, enak nggak? Lu mijit pakai apa barusan? Ya pakai ini dong, anggota tubuh gue. Kan ketemu aja lu ya. Yang bener mijitnya. Awas lu ya kalau sekali lagi lu pakai ini apaan ini. Buruan. Copotin juga ini. Nah ini bener nih pakai tangan, gitu dong. Aduh. Banget sih jadi puas. Hei, kok mendesak sih Hansen? Iya, habis gimana enak? Aduh. Kena mantra gue kan Hansen, makanya jangan suruh minta mijit. Kalau tidur tuh yang biasa dong. Mumpung dia tidur, gue tinggal pergi. Untung Hansen udah tidur. Kabur dulu. Kebangun kan dia? Kakak, harus mandi. Aduh, nanti Hansen bangun. Bodo amat ya, mau bangun kek atau gimana kek? Apa ini makhluk apa? Biasa aja kek. Ini kakak Beta, perkenalkan dulu deh kakak. Saya perkenalkan hantu Giha, gigi hancur. Udah lah, ngapain sih diperhatikan. Jangan ditarik gigi ya dede. Nanti yang sendal, oke? Oh jadi ini temen lu sekarang? Teman, ini kakak Beta. Oh kakak? Dia habis dari mana gitu, tiba-tiba aja ketemu di jalanan. Gue juga gak sudi temen sama dia. Shhh, yaudah. Gini nih Kim, gue tadi ya lagi jalan sama kakak aku. Terus kenapa? Terus tiba-tiba aku melihat kok gaya Rosmalina kayak gitu loh. Kenapa? Memang dia tuh kenapa? Masa iya ya, di tengah jalan mereka saling berpelukan. Sama? Ya sama Asep. Rosmalina sama Asep berpelukan. Pokoknya nih sama kakak Beta nih. Bener itu ya, kan? Jadi dorong-dorong, tajam itu giginya. Jadi benar apa yang lu bilang? Jelas benar lah. Teman kamu itu yang namanya Rosma berpelukan sambil bilang I love you Bang Asep. Kurang ajar bener-bener Rosmalina ya. Kamu terkurung, kamu tertindas. Dia bernusuk. Gak bisa dipercaya ya Rosmalina ya sebagai teman ya. Awas kalau ketemu gue keluarin ginjal lo Rosmalina, gue becek-becek loh. Tolong. Suara
ngeledekin gua aja lu ya. Aduh Hansen, aduh jangan kesitu-situ, nanti kamu jatuh. Gua pikir lu mau ngebunuh gua. Jadi tadi gue dikejar-kejar sama si Beta sama itu asistennya yang busuk itu loh. Oh, asistennya yang busuk, gua baru tahu si Jun itu ya? Bukan Bencong, bukan Bencong. Bukan, pokoknya ya ada deh, gak tahu dia nemu lo dari mana. Pokoknya mukanya kayak sampah. Udah, sekarang gua mau tahu. Lu panggil Kimora ke sini sekarang juga daripada gua hancurin di sini. Lu ganggu tidur gua aja. Dari tadi gua dipijitin sama dia, sekarang dia kabur. Panggil dia sekarang. Terus si Kimora itu kemana ya? Makanya dipanggil dong pakai jargon lo itu. Baik. Kim. Panggilnya itu yang benar, kayak tempo hari. Ah gitu ya. Keteknya dinaikin. Kurang ajar lu ya Rosma ya. Apa-apaan sih Bencang? Enggak bisa dibiarin, pokoknya lu ada apa dengan Mas Asep? Aduh salah paham Bencang. Ini ada apaan ini ha? Kalian mau berantem? Aduh ini urusan perempuan Hansen. Oh yaudah berantem dulu aja. Sekarang lu bilang sama gue, lu kenapa peluk-peluk Mas Asep? Gue tahu, lu pasti udah terpengaruh sama si Beta itu ya? Iya, dia cerita sama gue. Oh sekarang lu mau pacaran juga sama Asep? Enggak, kamu jangan ngompor-ngomporin. Gini ya, gue cerita sama lu ya, jadi pas gue ketemu depan lo itu, jadi Kang Asep itu meluk gue dan dia bilang mengutarakan I love you. Tapi ke lu bukan ke gue, Bencong. Jadi si Beta itu bohong sama gue? Ya iya, mereka itu salah menilai gue. Kurang ajar apa ya. Apa yang mereka lihat itu tidak seperti apa yang gue rasain. Mereka selalu ngompor-ngomporin deh. Kakak Jahal, buruan. Tuh ada Rosmalinan ini. Iya, Rosmalinan. Bentar. Ini pada ngapain ini? Hah? Ini siapa? Rambutnya kebakar. Muncung ya kayak piranha. Ceritain itu. Iya, serem banget. Aku hantu Giha. Gigi hancur. Hei, kita di sini bukan di sana. Itu giginya kenapa? Sini lo. Ada tujuan apa lo ke markas gua? Ceritain sekarang juga. Soal perselingkuhan, teman makan teman. Itu si Rosmalina. Teman makan teman lu. Udah, sekarang gue lebih percaya sama Rosmalina. Ya, oke. Okay. Gue tahu Rosmalina seperti apa. Dia nggak bakal ngelakuin itu. Aku bilangkan dari tadi, apa yang kalian lihat itu tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Ah, kalian hanya mengadu domba kita kan? Kalian iri kan dengan keakraban kita, ha? Goblok. Sekarang kita usir mereka. Gimana Hansen, kamu setuju? Iya, gua enggak mau mereka ada di markas gua. Sekarang lu usir dua hantu lusuh ini. Sekarang hati Hansen, kita keluarkan jurus kita, Rosma. Baik. Kamu ke sana. Hey. Mereka mau ngajak kita, Kak. Kita keluarkan jurus kita, Rosma. Pasang kuda-kuda, Rosma. Satu, dua, tiga. Pergi kalian, ha? Pergi kalian dari sini. Dari sini. Sana pergi. Tukan Rosma. Hei, Kimora, lo jangan seneng dulu. Lo tadi mijitin gue, lo langsung kabur kan? Gue hukum lo sekarang, lo jangan kemana-mana. Masa dihukum lagi. Ya udah deh. Sekarang kan permasalahannya udah kelar. Ya udah, kalian jangan macam-macam lagi. Ya udah. Pokoknya nggak mau tahu musuh kita bertambah nih, sama si GH itu, gigi. Apa? Si gigi itu, gigi hancur. Gigi hiu sebenarnya. Gede banget. Ya Allah. Ya udah, gue sekarang mau makan dulu. Kalian mau ikut? Enggak usah Hansen. Ya udah, kalian joget dulu aja. Titip ya Rosma. Titip ya Rosma. Bungkusin Hansen. Kita belum Rosma, thank you. Emberan. Ayo, kita kesana. Ya.